Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Sayangku, Papa pulang nih. Loh, kok Papa udah pulang? Kenapa, Pa? Papa kehilangan pekerjaan. Loh. Ini hari Papa kerja terakhir. Papa, kok bisa? Padahal Mama kan juga udah gak punya uang. Terus kita gimana? Ya ampun, gimana sih, Pa? Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Tenang, Mama. Tenang, Papa. Memang sedih ya. Papa kehilangan pekerjaan. Mama juga lagi bingung, udah gak punya uang. Papa, Mama harus ingat sama Tuhan Yesus. Papa, Mama ingat gak? Cerita soal Bapak Paulus yang pergi ke Roma naik kapal laut. Iya, kemarin adik diceritain di sekolah minggu. Bapak Paulus pergi ke Roma menggunakan kapal laut. Kemudian di tengah perjalanan kapalnya diterpa angin kencang, gelombang yang besar. Semua orang di atas kapal takut. Tapi Bapak Paulus percaya sama Tuhan Yesus yang selalu jaga mereka. Bapak Paulus mengajak orang-orang untuk berdoa karena ada seorang malaikat yang mengatakan padanya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kalian. Tuhan berjanji akan menyelamatkan semua orang di dalam kapal. Dan janji Tuhan digenapi. Semua orang di kapal selamat, walaupun kapalnya hancur. Adik juga percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong keluarga kita. Keluarga kita ini seperti kapalnya Bapak Paulus sedang terombang-ambing di lautan. Dan adik percaya kalau kita memohon kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita, menolong keluarga kita. Gitu, Papa Mama. Adik sayang, adik ngingetin Papa. Iya, betul. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus memohon hanya kepada Tuhan. Mama, tenang ya, Ma. Iya, Pa. Benar. Adik, terima kasih ya. Kita benar-benar harus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus pasti akan tolong kita. Terima kasih ya, sayang. Yuk, kita berdoa, Pa. Ma. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami meskipun kami dalam suasana sedih. Tuhan, adik mau berdoa untuk Papa dan Mama yang sedang sedih. Berikan kekuatan kepada kami, Tuhan, terutama kepada Papa dan Mama, agar mampu menghadapi badai yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan yang akan menjaga dan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Permisi. Apakah benar ini rumahnya Ibu Siska? Oh iya, benar. Ada apa ya, Bu? Ini, Bu. Saya dengar dari teman saya bahwa Ibu Bintar membuat masakan. Apakah saya bisa memesan makanan kepada Ibu? Kebetulan saya butuh 1000 kotak nasi. Apakah Ibu bisa untuk minggu depan? Benar Ibu. Tapi mohon maaf, kebetulan saya belum punya modal untuk membuat nasi pok itu. Bagaimana ya, Bu? Oh, tenang Ibu. Nanti saya akan memberikan uang muka kepada Ibu sehingga Ibu bisa memakai itu untuk modal usaha Ibu. Bagaimana? Puji Tuhan. Terima kasih banyak ya, Ibu. Baik, Ibu, nanti saya akan persiapkan dengan baik. Sekali lagi terima kasih ya, Ibu.
Sama-sama, Ibu. Puji Tuhan, Papa, Adik, Ibu dapat pesanan. Tuhan Yesus benar-benar menolong keluarga kita. Puji Tuhan, Tuhan memang selalu menolong tepat pada waktunya. Adik, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Iya Papa, memang Tuhan itu luar biasa. Betul gak Ma? Iya benar, puji Tuhan sekali. Tuhan terima kasih ya sayang. Kamu udah jadi anak yang baik, selalu mengingatkan Mama, Papa untuk terus percaya Tuhan Yesus. Terima kasih ya sayang.